Pemirsa merayakan hari jadi anaknya yaitu Andi Syabila yang ke-1 tahun. Andi Ruka Mulanudin mengundang puluhan anak yatim piatu dan majelis taklim. Ulang tahun tersebut dirayakan dengan pengajian dan bernyanyi bersama anak-anak. Ibu-ibu majelis taklim hingga puluhan anak yatim piatu mengikuti perayaan ulang tahun Andi Syabila Bilqis Palawaruka, putri pertama dari pasangan Andi Ruka Mulanudin dan Hani Rahmalia di rumahnya di Jalan Lestari Geger Kalong, Kota Bandung. Perayaan ulang tahun diawali dengan pengajian yang dipimpin oleh ibu-ibu dari majelis taklim Husnul Khotimah. Setelah pengajian dan doa bersama untuk Andi Syabila Bilqis yang berusia tepat 1 tahun, perayaan pun dilanjutkan dengan bernyanyi bersama anak-anak yatim piatu dari Panti Asuhan Mizan Amanah Sarijadi, Kota Bandung. Berbagai doa-doa pun dipanjatkan oleh semua yang hadir untuk Andi Syabila Bilqis. Halo, hari ini ulang tahun anakku, Syabila. Selamat ulang tahun ya Syabila. Nama lengkapnya Andi Syabila Bilqis Palawaruka. Ulang tahun sayang. Semoga panjang umur, sehat selalu, jadi anak yang solihah, cerdas, berbakti kepada orang tua, bisa membanggakan kedua orang tuanya. Pasti menjadi anak yang sehat, bahagia dan selamat ulang tahun Andi Syabila, semoga panjang umur dan sehat selalu, semoga menjadi anak yang salehah, amin. Selamat ulang tahun buat Dede Syabila yang ke-1. Semoga panjang umur dan selalu. Dan makin menjadi anak yang cantik dan salehah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jerman sendiri untuk mengucapkan acara ulang tahun pun diakhiri dengan makan-makan dan pembagian bingkisan. Budi Hartati, Bandung TV.